Perut sudah kenyang. Saatnya melanjutkan perjalanan yuk teman. Loh, loh, kenapa nih? Motor paman kok tiba-tiba berhenti? Semoga saja motor paman masih bisa diperbaiki ya teman. Kalau tidak, kami bisa berjalan kaki menuju pasarnya. Bisa lah, Pakde. Kita tadanan dhewe sih, tadanan dhewe kuwi arep dolanan kono. Oh iya iya, siap, Pakde. Iya iya. Sambil menunggu motornya menyala, kami jalan-jalan dulu yuk, teman. Siapa tahu kami bisa mendapat sesuatu nih. Ayo, Kak, kita ngebolang. Teman, Kakak mengajak kami ke tempat bermainnya sewaktu kecil. Kata kakak, banyak buah yang bisa dipetik. Jadi penasaran. Wah, kakak memang juara kalau soal mencari tempat yang indah. Lihat teman, Gunung Merapi tampak jelas dari sini. Nah, di sini ada pohon akasia. Warga di sini biasa menyebutnya kasia. Bijinya bisa dimanfaatkan dan berkhasiat. Bisa mencegah gangguan pencernaan, penyakit gula, radang gusi, dan masih banyak lagi. Oh, iki lang bae sing iso dige panganan. Apa iya ta, Mbak? Enak, diopek ya engko tak. Yo yo yo. Kae metu bae. Teman, akasia bisa tumbuh di mana saja, termasuk dataran tinggi. Hati-hati memanjatnya ya, teman. Banyak ranting yang tajam. Ayo, Rafka, kumpulkan biji akasianya ya. Sake hilang, dong kecilnya. Yo yo yo. Sepertinya sudah cukup nih. Yuk kita kembali ke paman. Semoga saja motornya sudah menyala.